Polisi lalu lintas Polantas yang meminta sekarung bawang saat hendak menilang pengendara truk di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dimutasi ke Polda Metro Jaya. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, pelaku merupakan Aibda PDH yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dia terbukti meminta sekarung bawang putih kepada sopir truk tersebut agar tidak diberikan sanksi tilang atas pelanggaran yang ditemukan Polantas. Atas tindakan tersebut, kata Yusri, Aibda PDH dimutasi dan ditugaskan di pelayanan markas, Yanma. Polda Metro Jaya selama menjalani pemeriksaan bidang profesi dan pengamanan, Propam.